kurang percaya kali anaknya yang tidak sekeras dia mungkin. Militer kan zaman dulu harus kayaknya. Anaknya dia nggak mau anaknya susah kali. Perjalanan ke belakang sakit. Kamera aja deh. Suaranya agak keras. Perjalanan sakitnya sih udah agak jauh ya. Umur 50 akhir tuh udah mulai sakit stroke waktu itu. Jadi singkat cerita itu stroke-nya udah 3 kali di umur 50-an hampir 60, di umur 60 akhir sampai 70-an kalau enggak salah itu stroke yang ketiga. Jadi efek dari stroke-stroke itu di ujungnya bikin kepalanya itu jadi tidak sebagus orang normal gitu. Dari situ penyakitnya, kan dia punya darah tinggi, jadi itu juga komplikasi sama penyakit otaknya itu. Penyumbatan? Bentar ya, Toh. Penyumbatan? Ya, ada penyumbatan dulu, makanya stroke 3 kali kan. Itu ada penyumbatan. Tapi udah lama sekali sih. Perjalanannya sudah banyak sehat sebetulnya. Obatnya juga sebetulnya udah stabil, tensinya bagus, stabil segala macam sehatnya. Cuman memang udah semakin di umur 80-an itu sejak dia umur 82-83 itu penurunan kesadarannya itu. Karena kan lebih banyak di penyakit di otak. Kesadarannya itu menurun drastis tuh. Sampai terus 83, 84, 85. Nah 85 makin turun lagi gitu. Jadi obat untuk di otaknya juga ditambah dosisnya. Nah di umur 87 ini ya udah beberapa hari udah seminggu itu makannya udah susah macam. Tapi memang kita sudah mengikuti perjalanannya segitu lama gitu. Jadi tidak merasa kaget lagi karena kita kalau saya sih di ujungnya saya juga udah siap karena tahu dari dokter, tahu dari ciri-ciri segala macam memang jadi seperti itu gitu. Ya udah. Pada saat mengembuskan nafas terakhir, Mas Indra lagi ada di sini. Saya lagi mau ke lokasi, terus ditelepon dari rumah kan. Kondisinya udah agak susah respon. Terus difoto, terus saya ngerasa ini kayaknya udah bahaya banget nih gitu. Akhirnya saya putar balik pulang. Ya udah sampai di, kan udah pesenin ambulan. Itu saya mau masuk Jakarta, ambulannya udah jemput. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Jadi kira-kira kejadiannya itu jam 1, hampir setengah 2. Jadi di rumah sakit? Ya. Jadi sebelum dibawa ke rumah sakit, di rumah udah kelihatannya udah gak ada duluan. Tapi untuk membuktikan itu kan harus konfirmasi dokter. Ya udah dibawa ke UGD dulu. Maksudnya mungkin sedekat apa sih sama almarhum? Oh ya perjalanannya sekian panjang ya. Maksudnya waktu kakakku semuanya pada kuliah di luar, akunya sama papa, sama mama. Jadi emang alat mama papa tuh dari SMA, kuliah, tuh lama sekali gitu kan memang. Lalu di rumah kan karena yang dua kan kuliah di luar. Ya, karena dia memang dari militer ya, jadi disiplin, cukup keras, cukup tegas. Walaupun keras tapi kerasnya karena dia justru karena pingin anaknya juga baik seperti dia gitu. Jadi emang alhamdulillah sih dengan cara dia mendidik gitu, cara dia kehidupan dengan kita semua keluarga, kita tahu biar bagaimanapun pasti ada sayangnya, sayang kepada kita gitu. Saya agak keras supaya kita juga lebih aware tentang masalah-masalah yang akan dihadapin gitu nantinya. Kenangan paling manis apa sih Mas? Mungkin apa? Sama ayahnya kenangan paling ya yang jelas sih kayak jalan-jalan, makan bareng, ulang tahun tuh di
begitu udah mulai 60-70 kan kita juga udah sering ke Jakarta ya. Banyak acara-acara di rumah, sajak makan kemana, jalan-jalan, foto keluarga, gitu lebih ke situ sih. Nilai-nilai kehidupan mungkin yang diajarkan sama almarhum suami saya. Salah satu tuh ini, jadi kalau kita melakukan sesuatu yang enak, jangan sampai berlebihan. Senang apa, senang-senang boleh, tapi jangan berlebihan. Karena suatu saat pasti akan ada di bawah. Pasti ada hal-hal yang kemudian memutarbalikkan itu. Jadi tetap harus. Jangan, kalau senang jangan terlalu kesenangan. Kalau sedih juga jangan terlalu larut. Ada hal yang belum dilakuin bareng, misalkan mau ngajak kemana gitu. Oh ada sih, sebetulnya papaku tuh udah berapa tahun kebelakang pengen bawaannya mau pulang mulu. Pulang ke rumah orang tuanya gitu. Cuman kita gak kasih kan. Karena harus. Berapa kali sempet sih, tapi cuma liburan aja. Kita lebih banyak di Jakarta kan. Pulang kemana itu? Ke Slawi. Gitu. Berarti belum kesampaian aja? Itu aja sih, kalau apa-apa. Ada firasat? Ada, jadi bulan lalu saya mimpi ketemu papa tapi masih muda. Masih muda, ketawa-ketawa aja sih ya. Saya pikir, oh sehat nih. Cuman ya udah berasa-berasa sih, semuanya udah di ujung. Karena udah ada pengalaman segala macam, tahu karena kan tua kan dokter, jadi banyak berdoa dengan dokter juga. Kondisi mama mungkin sekarang gimana Mas Indro? Kalau mama dia udah pikun, tapi masih kalau kesehatan badannya fisik sih oke, makanan masih normal, masih jalan, cuman makanan aja agak susah jalan. Tapi obat terus ya. Yang paling ini sih cuman suka pikun aja. Umur ya? Iya udah umurnya 83. Mas, Bapak kan basic militer nih. Anak-anak ada yang terdiak? Dulu mau ikut saya, cuman gak dikasih. Oh gitu malah ya. Gak dikasih. Ya mungkin kurang percaya kali anaknya yang tidak sekeras dia mungkin. Militer kan zaman dulu harus kayaknya anaknya, dia gak mau anaknya susah kali. Ya gitulah. Kalau cucu-cucunya ada yang militer? Gak ada. Jadi cuma iya, cuma saudara sepupu ada, jadi kan ada dua orang. Mungkin ada. Mas Sakti itu berarti Lantinda yang paling dekat, mengurus. Iya kita semua dekat. Jadi kan kebetulan kakak paling tua kan lagi kerja di Indonesia lagi kan. Jadi kita bertiga suka temenin papa. Tapi kalau sempat ngeliat ya pas terakhir itu. Iya, tapi saya sebut terakhir itu pas di rumah sakit. Ngobrol, oh enggak, karena memang di 3 hari terakhir itu ya, emang kalau diajak ngobrol udah nggak respon, responnya seadanya aja. Paling makan iya gitu, terus tidur. Gitu. Oh fisik doang nggak? Iya iya, fisik aja. Sempat bisikin apa sih mas? Iya biasa ngajak ngobrol lah. Enggak, terakhir sih waktu kita kesana, waktu saya kesana sih cuma ngajak makan aja. Kayak makan, jangan malas makan, mau makan apa, sate, gitu misalnya. Kayak gitu-gitu, terus suka makan buah. Simple-simple thing aja sih. Enggak ada yang gimana, karena di ujungnya itu memang udah responnya susah ya. Berpikir juga kayaknya udah pendek. Dengar juga udah lebih susah, ngeliat orang juga. Gitu. Jadi memang dia melandai gitu. Landai gitu. Alhamdulillah sih nggak yang kagetan tiba-tiba kenapa atau parah kenapa gitu enggak. Memang udah penyakit udah lama. Ya doanya papa di sana udah tentrem ya, udah bahagia, udah nggak ada beban. Mudah-mudahan tetap bisa melihat para anaknya tetap bahagia, tetap senang di sana. Ya kita cuma kirim doa aja sih. Terima kasih. Oke. Terima kasih.